Yo, halo guys, selamat datang lagi di channel Sauke 10. Dan hari ini kita akan main Military Tycoon lagi ya guys ya. Dan hari ini ya guys ya, sekarang udah tahun baru ya guys ya, selamat tahun baru. Dan ya, hari ini saya akan main Military Tycoon lagi. Dan sekarang saya akan mereview mouse aja guys ya, karena update-nya taunya update kecil-kecilan doang guys ya, yang dimana cuman update sekarang tuh cuman F14 diperpanjang guys ya, jadi satu minggu lagi. Sama spinnya sekarang baru ya, tuh ada F18 yang tadinya F16 sekarang diganti F18. Itu yang F16 skin diganti jadi F35 skin. Untuk mouse tetap mouse. Oke guys ya, dan sama juga sekarang kita langsung aja guys ya. Sama juga sekarang udah dikasih firework guys ya, tuh ya. Tuh, ini udah dikasih kembang api guys ya, dari mana tuh ya, tuh keren banget nih kembang apinya. Ini nanti bakal nyala kapan aja guys ya. Tuh, widih guys ya, wis kembang api dua. Wah, pokoknya ini ada kembang api guys ya. Sama juga kalau ini nggak ada guys ya. Ini paling saya akan nge-review si Santa Mouse aja guys ya. Karena nggak ada lagi kan update besarnya, nggak tahu kapan guys ya, kali minggu depan baru ya ada update apa gitu. Oh ya, sama katanya F18 di buff health-nya guys ya. Ini mana F18 katanya nambah darahnya sih. Oke ya, jadi sekarang kita langsung aja ke mouse-nya guys ya. Ini gila sih, mahal banget guys ya. Dimana ini F35 ini ininya mahal banget guys ya, gold lock-nya 500 jam sih. Mana, nah ini dia Santa Mouse bisa untuk mouse yang biasa. Oke, Santa Mouse engine di itu ya, di nerf kasih kayaknya sih. Oke guys ya, ini dia Santa Mouse. Ini saya yang mouse nya belum dapat karena kali di sini mestinya ada luck boost guys ya, jadinya setiap spin dapat luck boost gitu kan, bisa jadi lebih dapatnya yang bagus-bagus bisa kayak gems 50 gems gitu, atau bahkan bisa dapat mouse, bisa dapat skin F35 guys ya. Oke, ini dia Santa Mouse guys ya. Dimana ini guys ya, sebenarnya sih bukan skin ya, cuman ini emang versi lain guys ya, versi lainnya dari mouse yang biasa. Ini dia tuh ya, ini saya mouse ini gimana coba ya, biar dapatnya tuh kalian kasih tahu apa triknya guys ya, cara dapetinnya yang udah dapet tuh ya. Oke ya, jadi ini ada mouse guys ya, Santa Mouse seperti yang guys ya. Ini jadi Santa Mouse ini, kalau saya sih karena saya nih gimana ya, kayak kurang suka aja nih ya Santa Mouse nih, apalagi di topinya nggak jelas ini ya, agak gimana gitu ya. Cuman ya tetap bagus sih, cuman kalau dari damage-nya atau kekuatannya, wah gila sih ini OP banget ya. Jadi ini gila sih, ini gede banget ya tuh ya, ini Santa Mouse tuh gede banget tuh ya, bannya aja gede banget tuh, segede kita ya, bannya lebih gede ya. Widih tuh ya, ini kayak tanknya besar banget guys ya. Widih tuh ya, ini tuh ini ininya aja turretnya ini gede banget guys. Gede. Oke, kita sekarang langsung coba speednya ini emang lambat ya, ya nggak apa-apa sih lambat karena emang ini tank mouse, tank gede gitu ya, jadinya kalau cepet aneh juga sih. Tuh ya, speednya di antara 30 atau 40 lah ya, 40 kurang guys ya. Oke, abis itu manuvernya kacik sih. Oh ya, ini emang speednya kurang guys ya. Abis itu juga barelnya ini tuh ya, ini turretnya ini beloknya lama banget tuh ya. Wih, di ini tapi ada saya juga guys ya. Oke ya, wih di itu ya, lama banget tapi ya ini tuh. Oke, sekarang kita langsung ke meriamnya. Meriam di sini punya dua ya, punya dua senjata, yaitu mesin gun. Mesin gunnya yang mana, walaupun 30 doang tapi OP guys ya, bisa wih pokoknya OP guys ya, walaupun 30 doang amunisi tuh ya. Dan juga ini bukan eksplosif juga, cuman ini OP ya.
dia tuh diletakin di sini tuh ya, di sini tuh yang kecil. Waduh, ini kenapa ada adik saya ini, aduh. Oke guys ya, kita coba meriamnya ya. Oke, nah meriamnya ini lo OP banget guys ya. Tuar. Oke. Oh ya, saya lupa guys ya. Kalau ini itu guys ya, apaan sih? Sekarang update sekarang tuh katanya di luar tuh. Update sekarang tuh sekarang eksplosif gitu, misil-misil diganti ledakannya jadi firework guys ya. Jadinya kembang api guys ya. Oke, kita lanjut. Tadi aja nih ya. Itu F35 Stealth guys ya, itu yang udah full upgrade ya. Itu aja kayaknya udah full upgrade tuh. Itu aja itu guys ya, bisa langsung hancur loh. Tapi kalau buat ngelawan gedung ini mesti beberapa kali guys ya tuh ya. Tapi ini tetap OP guys ya. Saya udah pernah coba ini tank, gila sih OP banget. Health-nya juga ya. Health-nya ini tebel banget guys. Dimana ini paling tebel kayaknya. Kendaraan yang land vehicle gitu, kendaraan darat yang paling tebel health-nya guys ya, yang si Santa Mouse ini. Oh ya, Santa Mouse sama yang mouse biasa itu beda guys ya. Ada perbedaannya di selain ininya guys ya, selain skinnya kayak gini. Dia ada itu ya, kalau Santa Mouse ini health-nya lebih banyak ya. Kayaknya sih health-nya doang yang lebih banyak. Kalau untuk damage sama yang lainnya kurang tahu saya. Karena saya juga belum pernah nyoba guys ya, yang mouse yang biasa. Oke, itu ada aircraft carrier, coba kita tembak. Dar. Nah, gua lagi. Dar. Dar. Wis. Langsung hancur enggak tuh? Langsung hancur kayaknya guys ya. OP kayaknya. Enggak tahu sih hancur apa. Waduh, ada F35. Cuman nggak apa-apa guys ya, kalian nggak usah khawatir tank kalian hancur. Tapi kalau kalian dibom sama F35 gitu, kalian khawatirnya kalian yang mati guys ya. Tanknya nggak mati, tapi kaliannya yang mati ya. Ini tanknya tebel batu ya, dikit doang ngurangnya tuh ya. Nih ya, saya yang mati tapi tanknya nggak hancur guys ya. Oh ya, saya juga udah punya ini ya, firework RPG. Ini keren sih ini firework RPG ini. Larinya firework ya. Kita dikill dong pakai ini, gila sih. Ini tuh itu guys ya, apaan sih, kayak sekarang F35 bomb banyak yang mau dinner katanya, kata. Cuman ada beberapa juga yang mau sih. Karena emang bomnya itu terlalu OP guys. Sekarang Santa Mouse kita mana coba? Waduh, itu di situ banyak banget guys. Oke ya, coba ya kita tembak. Ah, miss. Udahlah. Tapi ini firework RPG pastinya ini ya, pelurunya sekarang ini kita firework pastinya tuh ya. Dan juga sekarang RPG yang biasa, pokoknya semuanya yang eksplosif gitu, itu jadi ledakannya tuh jadi firework guys ya. Oke ya. Nih, ini udah firework RPG guys ya. Gila ya, kembang api. Oke, nanti ada saya ngapain coba ya. Sedar. Emang nggak langsung hancur sih, cuman ya lumayan lah. dikit sih ngurangnya, tapi ya gak apa-apa ya. Oke, kita coba pakai Santa Mouse lagi. Coba ada saya diem di situ dulu coba ya, coba kita hit lagi guys ya. Coba diem dulu ntar ya, kayaknya ada saya mau nyari posisi lain. Diem dulu. Aduh guys ya, ini desa nggak mau diem ya. Udahlah, coba kita tes apa ya nih, coba aircraft carrier guys ya. Oke, ini gila sih, emang lama banget turretnya ini muternya guys ya.
turretnya nih muternya lama banget gini. Luar hancur guys, hancur loh. Gurah pahit aja kayaknya ya. Gila guys ini OP. OP banget sih ini. Oke coba kita, dan juga kayaknya sih ini pastinya kalau meriamnya kalau one hit player sih pasti langsung hancur. Aduh gak kena guys ya. Oke okay. Intinya ini OP guys ya. Oke okay, guys ya. Punya ini OP banget sih ini mouse yang ini, mouse yang Santa mouse ini. Apalagi holdnya, holdnya gila tebelnya guys. Tebel banget guys ya. Dar, oke, okay, gak kena. Ini tapi mesin gunnya juga lumayan OP lah. Buat nge-kill player juga lumayan bisa. Tuh. Oke, okay. Dar, gak hancur. Susah guys ya, yang berterbang-terbang ini. Waduh, ini laut lagi. Oke, okay, kayaknya sih itu aja guys ya hari ini. Karena emang ada lagi paling ya itu aja sih, paling yang belum saya coba itu paling ini guys ya, pasti nanti snowball SMG guys ya, nanti saya grinding dulu buat dapetinnya. Waduh ini suka ngebaki ini guys ya, entah kenapa setiap military titan update itu pasti ada aja bug baru guys ya kayaknya. Oke okay, guys, ini saya punya informasi dari sini juga dari chat, dan juga saya baru tahu kalau sebenarnya sih mouse itu katanya sih ya, katanya itu guys apa sih, waduh ini tadi bom lagi nih, di bom kita yang mati tapi tanknya nggak mati guys ya. Oke okay, coba bom deh nih ya, coba kita tes. Aduh malah kita yang mati guys ya, nah, saya yang mati dong. Tar coba ya, coba ulang. Coba ya kita coba tes itu guys ya, kekuatan tank mouse mesti berapa kali bom itu ya. Oke ya, coba tar saya keluar dulu tar ya, takut saya ini juga bomnya super guys ya. Coba ya, coba ini coba dihancurin bomnya. Mana ada saya, hilang sih. Nah coba ya, dia pakai steel guys ya. Ting 1 2 2. Oke, 2 lagi. Ini kok ada saya malah kabur guys. Ayo dong coba itu kill dulu. Itu 2 aja tuh udah super guys ya. Coba lagi tuh 2 4 guys ya, 4 5 6 7 8 9. Coba satu lagi. 9 guys ya. Waduh itu 9 aja cuman ngurang apa itu setengah doang palingnya. Iya berarti kalau 10 paling cuman ngurang setengah doang guys ya, 10 bom loh gila ya. Kali bisa 20 bom lah, sekitar 20-an. Oke, okay, kita coba. Oke, okay, kayaknya sih kayak gitu aja guys ya. Ini emang gila sih ini, OP banget sih emang Santa Mouse ini. Kayaknya ini kita tanya aja ya, mesti berlindung guys ya. Kalau kita dibom gitu, kita mesti langsung keluar dari tanknya, itu kita kabur. Tanknya nanti masih aman guys ya. Oke, dan juga katanya sekarang juga lagi 4 kali cash, gila sih 4 kali cash loh. Yang biasanya 20 ke 2 kali cash, sekarang 4 kali cash.
tuh kalian dapat uangnya banyak banget pasti nextnya, apalagi yang udah rebirthnya sampai max gitu pasti udah dapat uangnya banyak banget tuh ya. Oke guys ya, dan kayaknya videonya sampai sekian aja guys ya, mengenai Santamas guys ya sama Firework RPG. Maaf banget guys ya, saya belum bisa dapetin yang Snowball SMG karena ini mesti paling kalian kalau mau dapat gift itu paling kalian daily reward aja terus guys ya, karena kalau ngelawan soldier itu kelamaan guys ya, apalagi satu soldiernya aja itu ya apa sih berapa sih satu soldernya tuh cuma dapat 2 gift doang guys ya, makanya dikit banget guys ya. Makanya kalian paling login setiap hari aja, paling sehari itu bisa 6 kali guys ya, kayaknya sehari itu bisa sekitar 6 kali. Habis itu kalau 6 kali bisa 1200 guys. Kan ini setiap 4 jam guys ya, setiap 4 jam berarti 4 jam 24 jam, habis itu kita tinggal bagi. Habis itu kita tinggal bagi aja nanti jadi paling 6 kali kalian jadi setiap satu hari itu kalian bisa dapat 1200 lah, setiap sehari bisa dapat 1200 bisa, kalau bisa guys ya, biasanya sih emang biasanya paling kalian cuma bisa 4 bisa, karena kalian juga mesti tidur guys ya, kalau tidur paling dapat 4 atau 3 lah atau 5 kalau bisa, paling kalau begadang kalau 6 juga seharian nggak tidur. Oke guys ya, paling segitu aja ya videonya, nanti kalian paling grinding aja, habis itu nanti kalian bisa dapetin semuanya, kayaknya sih kalian bisa dapetin semuanya deh. Ini waktunya tinggal 6 hari lagi guys ya, masih lama, 6 hari 2 jam masih lama lah pokoknya waktunya sampai minggu depan guys ya. Oke, kayaknya videonya sampai sekian aja guys ya, mengenai game apa sih, mengenai Santamas, karena ya kayak gitu doang guys ya, karena emang kali ini update-nya kecil doang guys ya, cuma diperpanjang dan juga ada firework tuh ya, fireworknya muncul lagi guys ya. Oke, dan ya kayaknya videonya sampai sekian aja guys ya, mengenai Santamas, dan ya jangan lupa subscribe video ini, like video ini, dan ya see you in the next video, bye bye guys.